Halo semua, kembali lagi channel Tian Chris. Ya, kali ini kita bakal pertualangan baru nih di Map Score Earth. Sebelum kita mulai, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya biar tahu aku upload video yang terbaru. Jadi pertama-tama kita bakal bikin karakter dulu teman-teman. Tapi karakternya ya standar-standar aja sih, seperti karakter yang dulu-dulu. Rambutku kan seperti ini, tapi nanti rambutku nggak panjang lagi teman-teman. Rambutku pendek dan ini juga nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Jadi ini sudah aku pilih. Terus habis itu kita ganti nama, kita tulis, dan ini kita langsung rubah saja warna matanya. Nah ini seperti ini saja warna matanya teman-teman. Terus habis itu rambutnya seperti ini, cuman nggak seberapa panjang seperti ini sih, kita pendekkan saja teman-teman. Nah seperti ini, cakep banget rambutnya ya, seperti ini saja abu-abu. Nanti kita warnain, dan ini ada alisnya dan ada jenggotnya, kita jadikan panjang saja. Dan ini warnanya sama, jadi nggak ada lain sih, berarti kita langsung saja pilih di bagian muda saja teman-teman. Nah ini dia, kita sudah masuk ke dalam mapnya teman-teman. Tuh kalian bisa lihat panas banget ini map di Score Earth ini ya. Panas banget, benar-benar panas di sini. Jadi kita harus cari daerah air sih teman-teman. Tuh di situ ada Prokoptodon, tapi nggak ada Carnivora ya, belum ada ya. Semoga aja sih. Tapi kita coba lurus ke depan saja, kita jelajahi tempat ini. Siapa tahu ada sesuatu. Di depan sana ada air tuh. Bentar, ini kok ada goncangan tuh, goncangan. Belum apa-apa udah spawn Titanosaurus. Bener-bener emang ini ya. Kita langsung lurus ke depan, dan kita seperti biasa kita farming-farming dulu, kita ambil-ambil item-item dulu biar kita bisa naik level. Dan juga jangan lupa klaim-klaim dulu. Ini kita crafting dulu tuh, kita crafting, dan ini naik level, kita naikkan levelnya. Dan kita juga bisa klaim-klaim juga. Ini kita klaim-klaim dulu, tergantung poinnya juga ya. Kalau ini kan masih belum ya, jadi kita harus naikkan level dulu. Ini kita cari, kita ambil fiber-fiber dan juga stone juga buat kita bisa crafting. Nah ini sudah, kita cari wood dan juga touch ya, seperti biasa lah kalau di awal-awal seperti ini ya, kita ya ginilah. Tapi nanti ya juga kita bakal coba timing juga ya, apakah bisa ya kita timing-timing. Soalnya kan di awal-awal ini takutnya juga banyak karnivora juga di daerah-daerah sini. Ini sudah, kita sudah crafting, dan ini naik level juga lagi. Kita naikkan levelnya, statnya. Terus habis itu kita lihat ini kita bisa crafting ini dan juga campfire. Terus ini juga masih belum, berarti kita harus cari fiber dulu sih pak. Kita cari fiber dulu. Ntar ini sudah, kita climb, kita cari fiber. Ini kan fiber nih. Nah ini fiber, jadi enak banget ya, mudah banget lah cari fiber sekarang. Tapi beda-beda ya tempatnya, itu beda-beda bentuknya, itu beda-beda kayak rumput ini, terus ada rumput yang lain gitu. Pokoknya di awal-awal ya seperti ini teman-teman. Kita belum punya dino juga, perlengkapan kita juga belum lengkap. Itu di dekat sana juga ada water ya, kita mungkin cari di dekat-dekat sini saja untuk bikin base-nya teman-teman. Tapi nanti kita bikin base-nya agak ke atas ya, kita kasih pilar gitu ya teman-teman ya, soalnya lebih enak gitu ya, agak ke atas itu ketimbang di bawah gitu. Ini kita crafting dulu, terus habis itu kita pasang saja. Ntar kita pakai, ini kita pakai, dan ini kita lepaskan saja biar kita kelihatan rambutnya. Nah ini ya rambutnya cakep banget emang. Ini kita pukul-pukul, kita dapat touch dan juga itu. Ini kita pukul-pukul, astaga salah. Dapat itu ya, kan itu kaktus ya. Kita dapat itemnya, dan itemnya itu bisa buat untuk kayak apa, penempel gitu, kayak item clay gitu ya teman-teman, untuk bikin base. Soalnya di gurun ini agak susah teman-teman untuk apa itu namanya, bikin base yang dari wood itu agak susah gitu ya, atau touch wood sih. Soalnya woodnya agak susah di sini,
yang banyak itu kaktusnya. Jadi ya nanti kita bikin base dari itu saja, dari kaktus itu yang bisa pokoknya nanti ada item kita crafting gitu. Jadi craftingnya itu sun dan juga kaktus ini. Dan kaktusnya juga bisa dimakan sih. Ini bentar kita crafting dulu teman-teman. Waduh, belum apa-apa kita disambut dengan gurun pasir ya. Tuh, badai pasir sorry. Bener-bener belum apa-apa tuh, kita belum punya rumah, belum punya apa-apa, udah disambut dengan kayak gini tuh, kalian bisa lihat. Aduh, prosesnya pasti sangat lama banget ini ya. Kita harus minum dulu, tapi ini kok nggak bisa ditekan ya minumnya ya. Biasanya sih bisa ditekan gitu, tapi itu belum minum tuh startnya di bagian sebelah kanan. Oh, ini bisa akhirnya bisa minum juga. Waduh, ini kita harus cari tempat dulu sih pak ya. Kita harus cari tempat dulu nih. Tapi nggak mungkin ada sih tempat berlindung di sini. Aduh, bahaya banget ini pak, badai. Tapi nggak apa-apa lah, kita cari-cari item-item juga buat naik level juga teman-teman. Biar naik levelnya itu lebih mudah gitu. Tapi ya nggak terlalu berat-berat juga. Waduh, itu mau pingsan pula juga. Bener-bener. Bentar-bentar, sabar-sabar. Ini kita nggak bisa lari, soalnya ada badai pasir seperti ini. Dan itu torpornya naik itu teman-teman, takutnya nanti pingsan juga ya. Sepertinya kita harus makan itu sih, steam berry sih. Soalnya ya biar kita nggak pingsan, tapi nanti stat minumnya berkurang banyak gitu. Ntar kita mana nih steam berry. Nah ini dia steam berry, biar kita nggak pingsan gitu ya. Bahaya banget kalau kita pingsan. Ini kita makan-makan juga. Dan ini sudah, dan ini naik level, kita naikkan stat juga. Terus habis itu kita klaim-klaim dulu yang kita butuhkan. Terus kita lihat ini butuh nih boomerang nih. Boomerang butuh banget tuh boomerang. Buat timing-timing juga bisa sih boomerang itu. Jadi enak banget kita crafting dulu bentar. Itu kekurangan item kita pak. Kekurangan item. Bentar dulu. Ini kok batunya itu ya terbang-terbang kayak gitu ya. Atau masih belum sempurna ya map ini ya, masih ada kayak yang itu ya. Atau kita harus ganti grafiknya itu ke epic gitu biar dia nggak kayak gitu. Tapi nggak tahu juga, ini ada duit. Duit mudah banget ya kalau di sini carinya, tinggal cari yang level gede saja udah dapat duit. Tadi ini kita ambil fiber-fiber juga, itu ada listro sih. Sepertinya bisa sih kita kalahkan tuh listro buat kita ambil dagingnya sih. Soalnya butuh banget juga kan kita. Butuh banget itu daging. Bentar kita langsung crafting saja. Ini kita crafting 2 saja ya. Takutnya nanti rusak gitu. Jadi kita crafting 2. Terus habis itu kita lihat-lihat dulu. Ini kita taruh di bagian sebelah sini. Dan kita juga harus crafting bola sih teman-teman. Takutnya nanti ada raptor gitu. Bisa sih kita timing raptor dengan pakai boomerang itu. Tapi itu tadi listro ya, kita ke listro tadi teman-teman. Ini benar-benar dah, kita belum punya base tapi udah disambut dengan badai pasir seperti ini. Benar-benar emang ini kita nggak bisa lari loh. Oh ini udah hampir mendingan nih pak, udah hampir mendingan nih. Stamina aku habis sih sepertinya itu teman-teman. Bentar dulu ya, kita nggak usah lari tuh. Stamina harus kita naikkan juga tuh. Itu sepertinya listro nih. Kita kalahkan saja nih listro. Nah ini dia listro nih. Kita serang saja listronya. Damage-nya masih kecil ya kita ya. Masih kecil nggak apa-apa. Pokoknya kita kalahkan dulu. Siapa tahu kita bisa naik level juga. Lumayan juga kita dapat mid juga. Dan juga hide. Kita bisa bikin bola juga. Ini dia. Sudah kalah dia. Kita ambil. Kita jongkok saja. Ini kita ambil hide dan juga mid-nya teman-teman. Kita lihat-lihat di depan sana ada apa itu. Bentar, kita bisa crafting nih, mantep banget sih. Kita bisa taming parasaur sepertinya sih. Seharusnya sih bisa, cuman kita nggak usah taming parasaur lah. Udah terlalu biasa ya kalau kita taming parasaur ya. Mending raptor atau yang lainnya gitu, itu parasaur tuh ada tuh. Tapi di depan sana sepertinya ada karnivora tuh pak. Bentar, kita coba ke sana ya, kita lihat ya. Kita lihat dulu teman-teman, kita lurus ke depan. Bentar, ini ada daging. Oh iya, ternyata Sabertooth ternyata itu udah di-kill. Terus kita lihat nggak ada apa-apa, ini ada listro. Bentar, ini oil ya. Kita bisa ambil oil dari dia.
Mana tadi? Listro, listro, listro. Nah, ini dia, ada listro ternyata, teman-teman. Nah, ini kita kalahkan saja, jangan sampai kena due ya. Takutnya nanti kita bakal mati diserang, digebuk sama dia gitu. Aduh, bentar-bentar. Kita ambil dagingnya. Mana nih daging? Kita ambil. Hide-nya juga penting banget. Hide. Bentar, di situ kayaknya ada karnivora lagi kah? Kita lihat saja, sepertinya kagak ada nih. Ya udah, kita coba lurus ke depan sana. Kita jelajah tempat ini dulu, teman-teman. Tapi kita nggak usah jelajah sih, teman-teman. Kayaknya kita bisa bikin base di daerah-daerah sini sih. Daerah sini kita bisa bikin base sih. Bentar, kita cek parasaur levelnya berapa. Kok nggak bisa lihat ini levelnya? Kita lihat kok nggak muncul ya levelnya ya. Nah, itu levelnya tuh, level 20. Level kecil, waduh, sayang banget ya. Kita langsung lihat-lihat daerah-daerah sini, siapa tahu ada sesuatu. Ada raptor kah di sebelah sana? Bentar, ini naik level ya. Kita naikkan dulu levelnya. Kita keliling-keliling saja di daerah sini. Wih, ada jerboa nih, Pak. Apa kita timing aja ya jerboanya ya? Kita timing aja lah pakai boomerang ini, teman-teman. Kita langsung serang saja tuh. Lah, kagak kena dong. Lah, nggak spawn boomerangnya. Astaga. Kita pukul-pukul aja dah. Ini kita pukul-pukul. Lumayan juga kan dagingnya ya. Bentar, ini ada banyak jerboanya. Ada banyak nih. Kita coba timing saja ya. Warnanya cakep nih. Oh, dia menyerang juga nih, teman-teman. Kita serang saja. Oh, dia kalah nih. Kita ambil dagingnya. Itu ada anaknya, kita klaim. Widih, langsung dapat anaknya enggak tuh. Bentar, kita ke tempat lain ya, teman-teman ya. Biarin itu anaknya pasti mengikuti kita, biarin saja. Kita langsung let's go saja. Kayaknya di tempat lurus itu juga bagus sih, depan sana. Waduh, ada teror bird pula. Wah. Teror bird pula. Ngeselin sih kalau teror bird. Mending raptor sih ketimbang teror bird. Teror bird kadang juga itu ya, HP-nya gede juga dia ketimbang raptor. Kalau raptor kan kecil banget tuh. Bentar. Dia pasti kesini sih. Tuh, dia tuh. Bentar. Tuh, dia masih belum menyerang, teman-teman. Nanti kalau dia menyerang, kita langsung ke itu, ke dino ini. Bentar, itu dia. Kita coba tombak, gak kena dong. Astaga. Bentar, sabar dulu. Santai dulu ya. Itu teror birdnya tuh. Kita langsung ke sini aja. Nah, itu dia berantem. Biarin. Dia berantem tuh. Bentar, kita lihat saja. Loh. Ini kita ambil bisa nih. Loh, kita kabur. Kalah dong, Pak, sama teror bird. Gila, berarti levelnya gede tuh teror bird tuh. Waduh, kita harus ke tempat lain sih. Bahaya banget. Soalnya di situ ada teror bird. Kita coba ke sana, ada raptor pula. Kalau raptor sih nggak apa-apa sih, bisa sih kita timing. Mana nih bola? Kita coba timing ya. Kita coba timing. Aku juga nggak tahu ya dia level berapa ya. Pokoknya ya udahlah, kita coba timing. Lagian dia sendirian. Kalau sendirian gini enak sih. Kalau sendirian, bentar. Kita lempar dulu, aku kehausan. Gak bisa minum loh. Kita tekan E loh, gak bisa loh, bener-bener emang ini. Atau ngebug kah? Tuh, kita tekan E loh buat minum, gak bisa. Aneh banget ini, Pak. Waduh, nanti kalau gak minum kita itu bisa pingsan itu. Gak bisa loh kita tekan E. Malah ini bisa ditekan E. Ya udahlah, kita coba tekan-tekan terus. Nah, itu dia akhirnya bisa minum juga. Bentar, mana tadi raptornya dia? Raptor, di mana kau raptor? Aku bakal taming dirimu. Di mana dia? Di mana? Oh, itu dia. Kita langsung lempar saja. Kita pakai boomerang. Kita pukul dari belakang. Kita pukul terus. Kita pukul dulu loh. Tapi kok dia sudah berdarah-darah gitu, Pak? Apakah mati nanti dia? Waduh, mati sih raptornya. Ya udahlah, kita pukul-pukul terus saja teman-teman. Kita pukul. Oh iya, beneran mati dong. Ya elah, mati dong, Pak. Berarti sih nggak apa-apa sih. Kalau mati ini berarti raptornya level kecil ya, teman-teman ya.
sangat tidak cocok untuk kita taming gitu ya. Kita coba cari yang lain saja. Kita coba cari yang lain ya. Kita lihat ini ada Doe. Ntar ini nggak ada apa-apa ya. Kita naik level, kita naikkan dulu stat-statnya. Kita coba claim yang kita butuhkan. Apa aja nih? Ini masih belum ada sih yang kita butuhkan sih. Cuman kayak apa, bikin base juga belum ada sih teman-teman. Itu ada kayak tenda. Kita juga bisa bangun tenda juga sih. Ntar kita tunggu dulu. Ini tuh butuh ini level 15 sih baru bisa. Level 15 teman-teman baru bisa kita bikin base. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya. Mungkin bikin base-nya di next video saja, nggak apa-apa ya. Kita pokoknya kita jelajahi dulu tempat-tempat ini. Kita coba cek juga tempat yang pantas untuk kita bikin base itu di mana gitu ya. Kita coba jelajahi. Ini kita ambil dulu teman-teman wood-woodnya. Kita butuh wood juga. Terus fiber-fiber juga kita butuhkan biar kita bisa naik level lebih cepat gitu ya. Kita bisa claim juga. Nanti kan tinggal kita claim, terus habis itu di next baru kita bangun-bangun gitu aja sih. Kita grinding offline saja untuk item-itemnya gitu ya. Tinggal bangun-bangun saja gitu aja sih teman-teman. Ntar kita lihat dulu. Ini kita ambil-ambil dulu teman-teman. Pokoknya kita ambil-ambil dulu item-itemnya nih. Item-itemnya ini juga kita ambil-ambil. Dan kita lihat apakah ada raptor di sekitar sini gitu. Bentar, kita coba lurus ke depan sini. Kita lihat apakah ada raptor. Kayaknya itu ada raptor deh. Di depan situ kayaknya ada raptor deh. Bentar. Oh iya tuh raptornya tuh. Kita langsung lempar. Kita bumerangnya kita lempar saja ya. Nah kita lempar kayak gini. Tuh. Kayak gini. Tuh. Oh gitu caranya kalau pakai bumerang buat pingsanin. Kalau dipukul-pukul malah susah. Level berapa sih dia? Level kecil dong. Tapi ya udahlah, gak apa-apa. Buat itu ya, menjaga kita dari serangan dino lain gitu ya. Aduh bener-bener. Ntar level berapa sih saddle-nya? Wih langsung ke taming gak tuh? Ntar level berapa sih raptor? Gak ada nih raptor nih. Kita tulis aja kak ya. Kita tulis aja ya raptor. Level berapa? Waduh level 18 dong pak. Lama kali tuh levelnya tuh. Tuh level 32 ternyata. Kalau sudah ketem, astaga kecil banget ya. Nggak apa-apa lah ya, yang penting kita sudah berhasil timing. Sepertinya di tempat ini enak nih teman-teman bikin base di sini. Tempatnya datar sih dan ada kayak apa namanya, kayak temboknya gitu kan, ada kayak gunung kayak bukit gitu ya. Jadi enak gitu, tinggal kita bikin, kita sandarkan gitu. Ya udahlah kita bikin di sini saja lah pokoknya. Tapi ya gitu, kita bersih-bersihkan dulu teman-teman biar datar gitu ya. Kayak batu-batu ini kita bersih-bersihkan dulu. Terus kita crafting dulu. Oh ya, campfire kan sudah ku crafting ya kalau nggak salah ini ya. Kita tinggal taruh saja teman-teman. Kita taruh di sini. Kita coba masukkan wood dan juga touch. Ini dagingnya kita ambil. Supaya kita bisa makan daging, kita ambil beberapa saja. Ini sudah kita coba bakar di sini. Apakah bisa ya, bentar. Kita coba. Loh, kok nggak ada nyalakan ya, teman-teman ya? Kok nggak bisa dinyalakan ya? Tuh, kalian bisa lihat ya. Apakah dekat air tuh, teman-teman? Kagak bisa nyala gitu ya. Tuh, kagak bisa nyala atau ngebug nih. Bentar. Kita coba ya, kita coba dulu ya. Ini kagak bisa ya. Berarti ngebug itu, oh dekat air dong pak. Ternyata tuh kalian bisa lihat tuh masih belum bisa kan. Kita coba ganti wood tuh, nggak ada itunya untuk menyalakannya. Berarti nggak bisa di sini, nggak bisa kita taruh soalnya dekat air itu tadi. Dekat air jadi kagak bisa, bener-bener dah gitu ya. Kagak bisa ya. Biasanya itu kalau gini kan nggak bisa ditaruh ya dekat air ya, tapi ini bisa loh, aneh banget emang. Setahuku di evolve dulu kita taruh di dekat air itu nggak bisa loh. Kalau di sini bisa dong, bener-bener tuh nggak bisa. Kita kasih bahan bakar apa aja kagak bisa, dia maunya bahan bakar wood tuh nggak bisa wood, tapi kagak bisa nyala. Emang beneran sih, emang kagak bisa.
Soalnya gara-gara ada air jadi dia nggak bisa nyala. Ya udahlah ya, mau gimana lagi ya. Ya udah ini kita ambil saja. Lagian juga kagak bisa tuh, kalian bisa lihat sendiri kan, masih kagak bisa. Soalnya dekat air tuh ada airnya dikit-dikit. Jadi kita ambil saja lah ya. Kita ambil dulu, ini kita ambil campfire-nya, kita coba pindahkan ke tempat lain yang nggak ada airnya gitu ya. Kayaknya di sini bisa nggak? Coba ya, coba yang di sekitar sini ya, apakah bisa ya? Kita coba ya di sekitar sini ya. Kita taruh saja seperti ini. Kita coba langsung masukkan meat-nya, terus start juga. Loh, kok sama aja di sini kagak bisa juga. Apakah ada airnya? Perasaan nggak ada airnya deh. Iya beneran gak ada airnya loh, kok bisa gak bisa nyala ya. Bentar kita pindahkan dulu lah, kita pindahkan ke tengah sini lah. Kita pindahkan, bener-bener ribet banget. Nah ini kita taruh, kita masukkan meatnya juga, touch, nah ini baru bisa nih. Baru bisa nyala nih, bener-bener. Ini tapi kita sudah berhasil taming raptor sih, tapi kagak bisa kita naikkan juga. Nike maksudnya, soalnya saddle-nya juga kebuka level 18 ya, jadi kita kagak bisa. Ini kita bisa crafting storage box, kita crafting dulu lah buat nanti kita bisa taruh-taruh item gitu, biar ya biar nggak kita nggak terlalu banyak gitu ya. Ini kita ambil touch dulu, ini kita bagi dua, kita taruh sini, kita crafting storage box, kita crafting dua. Terus habis itu kita tunggu dulu ya. Ini kita stop dulu biar si raptor ini nggak mengikuti kita. Ini kita pukul-pukul dulu teman-teman. Kita pukul-pukul dulu. Terus habis itu kita langsung taruh saja di sini. Kita taruh dua dan juga di sini. Terus habis itu kita masukkan seperti touch, wood, stone, terus flint, sand juga, fiber juga. Hide juga kita taruh di sini, soalnya biar kita nggak terlalu berat juga ya. Soalnya kalau terlalu berat itu agak susah teman-teman. Ntar kita makan dulu, soalnya lapar ini. Terus habis itu kita bakal bersihkan stone juga ya teman-teman ya, di pinggir-pinggir sini, biar nanti kita bisa langsung ya crafting gitu. Mantep banget lah, tinggal kita pasang gitu maksudnya ya. Jadi kita harus cari-cari grinding-grinding dulu, stone-stone, terus habis itu sand juga. Ini kita bisa ambil batu-batu di sekitar sini, tapi itu tadi sudah minum ya, aman ya. Aku kira nggak bisa minum nih. Nah ini kita hancurkan dulu teman-teman, kita hancurkan tuh kan dapat sand. Itu sand itu berguna nanti buat bikin base teman-teman, bisa bikin base gitu. Ntar ini kita cari wood juga, jangan lupa wood ini penting banget teman-teman buat ya perbaiki item kita ya, weapon kita ya, alat ini ya buat crafting, soalnya buat cari item grinding, sorry. Ini kita pukul-pukul, terus habis itu kita langsung bersihkan saja batu-batu di sekitar kita ini, biar tempatnya itu datar gitu ya. Tinggal kita pasang pondasi-pondasi, mungkin kita pakai pilar ya. Jadi nanti kita pakai pilar dan agak ke atas gitu nanti. Pilar 2 lah sudah cukup lah teman-teman ya. Nanti kita bikin gitu aja sih. Nah, ini kita pukul-pukul dulu, kita masukkan sini biar nanti enggak terlalu berat. Terus kita lanjut lagi, kita bersihkan lagi bebatuan yang ada di sekitar sini. Mantap banget kan kalau kita pukul-pukul kayak gini kan enak. Kita bisa naik level lebih cepat gitu kan ya. Tuh kan naik level, kita naikkan saja nih fortitude-nya biar kita nggak terlalu kepanasan di tempat ini. Nah ini juga, ini kita hancurkan, ternyata batu ya segede ini. Aku kira itu bukit, ternyata batu. Ya udahlah, kita bersihkan dulu di sekitar sini teman-teman, dan itu batu-batu kecil pokoknya juga kita bersihkan. Pokoknya kita bersihkan semua batu yang ada di sekitar sini teman-teman. Lumayan juga kan kalau kita pukul-pukul seperti ini kan enak gitu. Kita bisa naikkan level lebih cepat. Kita bisa crafting saddle, terus kita bisa langsung climb saja.
Oh, klem itunya ya, buat bikin base-nya ya. Bikin base-nya dari pasir itu ya, yang biasa dari gurun itu, nanti kita bikin dari itu. Dan juga ada item clay-nya juga. Soalnya kita bikin base-nya nggak dari stone, dari pasir ya teman-teman ya. Nah, ini kita pukul-pukul saja dulu. Kita pukul-pukul. Kita cuman bisa timing 2 dino dulu ya teman-teman ya. Soalnya ya ini saja yang kita bisa. Kita nggak farming seperti moschop atau nggak gitu seperti parasaur. Soalnya moschop belum kelihatan gitu ya adanya parasaur. Parasaur pun levelnya kecil, kagak enak sih level kecil sih teman-teman. Nah, ini kita langsung saja ke sini. Ini jalannya lelet banget soalnya kita keberatan. Jadi jalannya kayak gini. Nah, ini kita taruh sini. Touch juga stone, flint, sand. Nah, udah kita lanjutkan. Kita lanjutkan bersih-bersih gitu ya. Tuh kan naik level tuh, mantep banget kan. Jadi level berapa? 16 ya. Kurang 2 level lagi nih kita bisa crafting. Kayaknya bisa kita klaim nih. Kita lihat ya. Tuh, level 18 saddle-nya ini kita bisa klaim. Ini dia klaim, ini juga terus sailing juga. Pokoknya kita klaim-klaim dulu, sisanya sih belum. Itu ada itu sih. Roof juga, pilar juga. Pilar level 17. Waduh, pilarnya level 17 pula. Lama juga ya level 17 ya. Tapi ya nggak seberapa lama sih, tinggal satu level saja, dua level lah pokoknya. Kita naikkan dua level dulu lah ini tuh, kalian bisa lihat ya. Kita bakal crafting itu juga, ada saddle-nya raptor juga level 18. Tapi nggak apa-apa lah, ini kita klaim dulu pintunya. Sudah, kita tinggal pukul-pukul batu lagi. Kita sambil cari pasir gitu ya, sambil kita grinding-grinding sedikit tuh. Kita butuh pilar itu, soalnya kita pakai pilar nanti agak tinggi gitu ya, lebih enak gitu kalau bikin base pakai pilar gitu ya. Ini kita pukul-pukul dulu teman-teman, pokoknya kita serang-serang ini ya, batunya kita serang. Soalnya kalau kita nggak serang kita nggak dapat item gitu kan ya. Jadi ya kita pukul-pukul seperti ini teman-teman, kan kita bisa mendapatkan item juga nih. Tuh, kita bersihkan pokoknya semua yang tempat-tempat kayak gini, nanti tinggal kita bikin gate gitu aja ya. Kita pasang gate gitu aja sih. Ini sepertinya nanti kita pasang gate-nya agak luas teman-teman ya. Agak luas banget nanti. Ya nantilah kita bakal pikirkan. Yang penting kita grinding-grinding level dulu lah. Sambil kita cari pasir juga buat persediaan buat kita crafting gitu ya. Nah, ini kita cari. Tuh, belum. Belum. Kita taruh dulu lah, kita taruh dulu. Takutnya nanti keberatan. Kita pasir kita taruh, stone dan juga flint juga kita taruh juga. Terus habis itu kita cari lagi. Kita ambil lagi nih. Ini kalian bisa lihat. Kita pukul-pukul sambil jongkok. Kalau sudah penuh pindah, Pak. Benar-benar loh. Aduh deh. Ya udahlah, ini kita grinding-grinding dulu teman-teman. Kita langsung juga ini batu yang gede kayak gini, kita langsung saja pukul-pukul. Waduh, kagak bisa kita crafting nih Pak. Soalnya itemnya di sini semua. Tuh wood touch-nya juga di sini. Nah, ini belum bisa nih. Belum bisa ya. Stone-nya, flint touch juga ada sih. Kurang apa nih? Oh, woodnya kurang berarti. Tuh kan, kurang woodnya ternyata. Aku kira kagak bisa. Ya udahlah, kita sudah repair. Terus habis itu kita pukul-pukul saja ini. Kita cari lagi item-item yang kita butuhkan sebanyak-banyaknya buat nanti kita bikin base gitu ya. Nanti kalau sudah bikin base kan enak gitu Pak. Kita buat menjelajah kan enak. Kita bisa keliling-keliling dan kita cari dino gitu kan enak gitu. Tapi aku juga nggak tahu ya cari kristal itu di mana ya. Pokoknya nanti kita cari saja kristal buat nanti kita bisa bikin itu ya scoop ya, biar kita bisa lihat level dino gitu ya, biar lebih mudah untuk kita mendeteksi level dino. Tuh ternyata belum naik level juga nih.
lama kali ya Pak ya, belum itu. Tuh akhirnya alhamdulillah naik level, kita naikkan fortitude biar kita gak kepanasan. Terus ini pilarnya sudah bisa kita klaim tuh, kalian bisa lihat. Mantep banget, nanti kita pakai pilar nanti agak tinggi gitu ya, nanti ya base kita ya. Tuh clay, kita tulis clay ini juga. Clay craftingnya di mortar and pestle, kita bakal claim juga nih mortar and pestle-nya nih. Kita langsung tulis saja di sini mortar and pestle, kita claim. Terus habis itu kita bisa crafting sih kalau nggak salah sih. Nah ini stone juga kita ambil, hide juga kan ada nih, hide tuh ada, hide itu kita crafting. Kita langsung saja kita lihat, kita tunggu. Nah ini kita kembalikan saja, dan ini sudah kita coba taruh di sekitar sini. Oh kagak bisa ya, aku lupa kalau dia taruhnya itu harus di pondasi. Jadi kita bikin pondasi dari touch saja teman-teman. Dari touch kan lebih murah, enak kan, buat nanti kita bisa crafting gitu claynya. Nah ini kita crafting, kita tunggu saja. Terus habis itu kalau sudah kita taruh teman-teman, kita taruh di sekitar sini saja seperti ini. Dan juga kita taruh mortar and pestle nya kita taruh seperti ini, kita atur dulu, kita tekan key, dan ini sudah kita bisa taruh di sini. Tinggal kita crafting. Oh dari sand dan juga kaktus ternyata teman-teman. Sandnya sih ada, cuman kaktusnya yang nggak ada gitu ya. Berarti kita harus cari kaktus sih. Itu tuh di daerah sana juga ada kaktus sih. Kita cari kaktusnya ya. Terus habis itu kita crafting nanti claynya. Buat sementara kita crafting. Ini bukan kaktus, nah ini kaktusnya nih. Kita ambil kaktus sebanyak-banyaknya. Soalnya butuh banget nih kaktus buat crafting clay. Buat nanti kita bisa bikin base dari pasir itu ya, nanti di next video saja. Ini kita cari kaktusnya sebanyak-banyaknya teman-teman. Nah ini kita pukul-pukul, pokoknya kita habiskan di sini ya. Semoga aja nggak ada predator sih di sini sih, semoga aja sih. Nah ini kita pukul-pukul, tinggal 2 kaktus ini juga. Oh tinggal 3 sih ini. Nah itu tadi kan 3 maksudnya, ini tinggal 1. Nah ini dia, waduh stamina habis pula. Bener. Bentar kita kembali dulu ya, kita kembali dulu, kita sambil lari, kita jalan. Soalnya staminanya habis, kita langsung saja ke sini. Nah ini dia, kita taruh di mortar and pestle. Terus habis itu kita crafting claynya teman-teman. Nah ini kita bisa crafting banyak ternyata tuh. Kalian bisa lihat 300, 400, 500, 550 clay. Buat nanti kita bisa buat bikin base. Sepertinya kurang sih claynya sih teman-teman. Nah ini juga bisa kita crafting saddle-nya raptor nih Pak. Mantep banget kan. Kita bisa akhirnya tunggangi raptor kita nih. Kita tulis aja, kita claim dulu. Terus habis itu kita crafting. Kita lihat ya, raptor mana nih. Nah ini akhirnya alhamdulillah kita bisa crafting saddle-nya raptor. Kita bisa tunggangi, mantep banget ya. Tinggal kita cari dino-dino lain ya. Aku feelingku sih iguanodon ya. Apakah ada ya di sini ya scorecard ya iguanodon ya? Aku juga nggak tahu sih. Kalau ada sih mending iguanodon sih Pak. Buat menjelajah. Nah ini kita sudah naikkan level juga dia. Sudah pasang saddle-nya juga. Itu dia naik level, kita naikkan. Ini juga melee-nya penting banget, melee biar damage-nya sakit gitu ya. Nah ini ya kita lihat dulu. Nah nanti kita tinggal cari, kita grinding offline saja ya teman-teman ya untuk crafting ini tuh. Kita butuh clay, touch, terus fiber dan juga wood. Waduh, masih ada wood juga ya. Ya udahlah Pak, mungkin cukup sampai di sini dulu lah ya video kali ini. Kita bakal lanjutkan di video lain, di next video. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian ada Tian Chris di sini. Terima kasih semua. Wassalam.